Sini untuk Saudara Joshua Dabing, itu orang kuat kita. Jadi di sini saya minta jumpa pekerja parti, semua the stalwarts, the group that will ensure either we win or we lose. So you know the reasons. You know pasal lompat katak ni tak pakai punya ni. Dia guna you kerja, lepas dia you kerja, dia menang jadi menteri, dia tak jaga. Sebab tu sekarang kita ambil keputusan, kita letak Joshua juga. Sebab dia tested. He's a man who believe in the cause, in the rakyat yang susah. Majority Iban di sini, you kena pilih orang, bukan wakil company. Apa parti GPS? Pertahankan company. Balak. Apa PSB? Taukenya PSB. Taukai apa? Balak. Ya. Ya. Jadi kita wakil kita balak apa yang Joshua ada? So kita kena bawa message yang jelas. Tapi saya mau sebut satu perkara. Mau menang kena kerja. Mau menang kena loyal. Mau menang jangan fikir time sikit ke apa kurang apa. Memang parti ini parti kurang kerana parti ini parti orang miskin. Jadi kena tentukan no rest. Ya. Saya bukan muda. Start 8 pagi habis 12 malam. Semalam sampai Batik Moro, Saribas, Tepedu, satu hari kita cover semua. Ya. Pasal apa saya buat begitu? Sebab mesti jumpa direct orang susah. Dan saya bagi tahu, jangan ingat oh okey boleh menang. No. Kita tengok you dagang mana, kita nanti tengok berapa undi you dapat di situ. Jadi minta kerja, it's time to fight. It's a war. War. You want to defend the people or you don't want to defend the company? You want to go with the company, go to PSB or GPS. You want to fight for your people, the poor Ibans, I'm not saying all Ibans, some are rich. They don't care about us. Or the poor Chinese, or the poor Malays, or the poor Bidayo, or Penan, then stay with this party and fight. Jadi ini saya anggap a major battle. Dan saya ambil berat datang sini kerana calon kita Joshua. Ini calon yang tested. Ya. Yang boleh masuk Dewan Undangan Negeri. Ini dia menang. Gegar itu Dewan Undangan Negeri. Ketua Menteri semua nanti panik. Why? This he speaks for us, for the rakyat, for orang bawah. Ya. Kita memang kadang-kadang kita letak calon silap dulu. Khianat, lompat. Mau jawatan, mau wang. Mau senang. Dia tak peduli penyokong dia susah. Berapa orang kerja dulu? Apa dia peduli? Apa dia cakap terima kasih? Learn from this lesson and fight for the people. You tengok nasib. Tak payah saya pergi tiap rumah panjang. Saya pergi beberapa tempat semalam. 58 tahun merdeka. Apa? Kita kuli ke? Kita hamba ke? Ini kita kena ingat. Jadi saya nak sebut begini. You have to work. Saya kadang-kadang pergi dengar, oh tak apa Tok Sri. No. Okey. Okey apa? Saya dalam politik sudah 10 tahun. Okey bukan di mulut. Okey di kerja. Okey bukan janji atas kertas. Okey di lapangan. Okey finally apa? Okey dengan undi. Itu baru okey. Kena ingat. Orang yang ada wang, last minute dia bagi. Berapa tempat dulu? Pacar, train. Malam dia bagi duit, hilang. Ya. Dia lupa, dia sumpah untuk jaga rakyat dia. Jadi saya harap you tolong jaga. Siapa yang jadi bawah you, ada pacar, bawah you ada penjentera,
ada yang bawa kereta. Ini penting kita jaga. Ini saya nak cakap, saya salute, terima kasih banyak kerana kerja ayu, susah payah ayu, dan saya dapat report kakus di antara jentera dan kerja yang nombor 1 di sini. Ya. Tapi seperti biasa, saya tengok report, saya tak percaya. Saya mesti turun juga, walaupun saya percaya Joshua. Terima kasih Dato' Sri. Ya. So, the report is good. Dan saya minta, saya kata Joshua, no. Tempat lain saya tak jumpa sangat pekerja. Semalam satu hari saya tak jumpa pekerja. Saya pergi terus lapangan. Tapi hari ini Joshua punya pasal, saya jumpa dengan pekerja. Sebab saya mau cakap terima kasih dan saya salute semua yang datang. Okey. Reformasi. Lawan tetap.